wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Miss Kay Channel. Hari ini di daerah tempat aku tinggal ini, di Kangsan ini, lagi hujan deras banget guys. Nanti kalau suaranya agak berisik ya maklumin aja ya, karena sebelah kamar aku ini itu adalah kentengnya itu kenteng seng, jadi berisiknya bukan main. Ini ceritanya aku lagi di Family Mart guys tadi ya. Aku beli sesuatu karena cuacanya kan lagi hujan di luar, dan aku pengen makan yang belum pernah aku makan, dan pilihanku jatuh pada chicken rice burger. Nah sekarang udah diangetin, aku bawa pulang dan kita review guys. Ini dia guys burger yang aku beli di Family Mart. Ini rice burger ya, harganya itu 59 NT. Ini juga baru pertama kali aku beli ini, ingin coba ya, penasaran aku dengan rasanya. Yuk kita coba ya guys ya, seperti apa. Nih, chicken, ada gambaran chicken, jadi ini chicken rice burger. Ayo guys kita buka ya. Tadi ini diangetin dulu guys di Family, jadi ini masih anget-anget. Kalau nggak diangetin nggak enak guys. Diangetin. Jadi diangetin di Family Mart sana, ada tempat untuk menangis. Bilang aja sama petugasnya kalau mau diangetin. Nah ini kemasannya seperti ini. Ini mereknya Tommy ya guys. Kecil ya guys, simpel. Coba dibuka ya guys ya. Elah, mengecewakan ini kayaknya. Ayamnya mana? Ayamnya cuma segelintir doang, diiris kecil-kecil kayak gitu. Kalau gambarnya kan kayaknya gede gitu ya. Nah, ini ternyata seperti ini doang guys. Coba rasanya ini. Enak, bisa dimakan. Cuma tidak sesuai harapanku. Tadi harapanku kan apa? Kayak gini ya. Gambarnya kayak gini loh. Kayak gini. Aku berayam kan gitu ya. Ayamnya gede kayak gitu. Harganya saya 59 NT. 59 NT tuh hampir 30.000 lah sekarang, hampir-hampir ya. Begini doang, isinya nggak ada. Ini nasi-nasi. Gak enak, bisa dimakan sih. Tapi kecewa dengan isinya. Isinya. Mending masak nasi sendiri, beli ayam goreng. Kenyang. Bisa dimakan sih, bisa dimakan guys, cuma ya kayak gini. Menurut kamu murah atau mahal? Menurut aku sih mahal. Gak sesuai dengan gambarnya. Gambarnya ini loh kecil. Yo enak sih guys, enak, cuma kan udah dibeli, masa dibuang, dimakan lah. Ini kan makanan gak boleh buang-buang makanan. Ini aku review kan biar kalian tahu isinya kayak apa. Kayak gini. Tak ukir. Ayamnya tak ukir. Aduh.
Next time mau beli nggak? Enggak. Ini sekali aja. Jadi tahu. Rasa penasaranku udah terpenuhi. Jadi aku berharapnya kan ini guys, berharapnya kan gede ya. Misalnya ayamnya gede kayak yang gini gitu kan berharapnya. Tapi ternyata kan cuma diiris-iris kecil-kecil kayak gitu. Ya enak sih rasanya, enak. Bisa dimakan, habis kan, tak makan. Cuma ya kalau disuruh beli lagi mending beli yang lain aja. Okay guys, thank you udah menyaksikan review singkat aku tentang chicken rice burger yang aku beli di Family Mart. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye.